Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini aku berada di rest area Pasuruan. Terus ini ya, aku itu kebetulan bareng dengan truk Dina. Karena memang banyak dari teman-teman itu yang sering bertanya, cuman baru saat ini aku itu ketemu dengan truk Dina yang memang bisa aku videokan. Jadi bukan dari aku cuman cerita tok, ini bukti nyata ada, armadanya juga ada di depanku. Ini ya, truk Dina tahun 2009, ini dari Kediri. Itu drivernya ada di depan, nanti aku video juga. Jadi untuk ini dia membawa muatan kerupuk, membawa muatan kerupuk untuk dibawa ke Bali juga. Seperti si Black Sweet ini, jadi sama-sama luar kota ya, karena memang ini juga sering ke Jakarta juga, Jawa Tengah juga, kemanapun juga siap. Jadi untuk armada itu semua apapun bisa. Terus kebetulan ini bawa tambahan juga, bibit banyak. Ini pun di dalam masih ada tambahan buka. Ini saya bukain, dikunci. Buka elos. Supirnya tidak cukup dengan hasil sedikit. Ini sampai di depan pun penuh. Jadi ini Pak Sinten, Pak? Pak Ridho Kabul. Pak Ridho Kabul dari Kediri, Ngancar ya. Dari Kediri, Ngancar. Nah, ini tetap pede biarpun armadanya Dina, penting Dina. Tenang ya. Yang penting bisa mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat. Keliling dunia oke, okay, los. Keliling dunia oke, okay, nggih. Padahal ini Pak Ridho dulu pegangannya truknya Boys loh. Boys bagus di Kintamani, mungkin untuk teman-teman yang sekitaran Kintamani mungkin udah pernah lihat lah. Dulu kerja di Kintamani ya. Iya. Di Kintamani. 10 tahun. 10 tahun ya, nggih, lumayan daung ya. Sakit basa Bali ya. Jadi untuk armada yes, tidak perlu harus bagus sebenarnya ya. Enggak harus, yang penting sehat. Orangnya juga sehat. Enggak perlu ganteng, yang penting tanggung jawab. Ah iya. Ini pun juga larinya ke Kintamani juga. Seringnya ke pundi? Pinggan nggih. Pinggan bawa muatan Jepang. Labu siem yang mana kala itu hari kapan ya, video kapan itu aku kan juga di Pinggan juga. Ini juga pinggan. Naik ke pinggan betul pinten? 5 ton. Di atas. Oh iya, langsir di atas. Sama truknya. Iya. Tapi untuk Dina termasuk kuat lah, daripada kan tersepit mungkin juga kuat. Kuat nih. Larinya aja. Kalau Toyota larinya kurang. Larinya kurang. Karena memang terkadang kan luar kota juga banyak bok-bok kan. Dina juga banyak, untuk pasiran juga banyak. Jadi untuk Dina itu malah bisa luar kota, bisa pertambangan, malah lengkap nggih. Jadi ini informasi buat teman-teman semua, tidak perlu kanter, tidak perlu Isuzu Elf, Isuzu NMR, yang Boys itu tidak perlu. Jadi yang penting armada kita itu sehat, enggak masalah lah. Apalagi untuk pemula, mungkin untuk teman-teman yang pengen memiliki armada, bisa lah. Yang penting kita itu setiti, orang Jawa bilang itu setiti. Terus ini ya di sini. Oh ya, ini untuk muatannya pun ada 9 ton ya, berat juga. Ini biarpun kerupuk, tapi kerupuk mentah setinggi ini. Ini kisaran 9 ton. Bibit sama bibit di depan di ketean masih ditambahin bibit juga. Angge, nah ini supirnya ngawur tenan. Nah kita lihat ke ban juga, untuk ban depan tetap ori, tapi untuk belakang aku tidak harus ori, karena aku dulu waktu sebelum membawa truk ini, aku bawa yang kuning. Aku dulu itu biarpun muatan batu, aku dulu juga pernah menggunakan ban Jawa. Ban roplakan itu dulu aku pernah
bukan cuman 1 bulan 2 bulan, itu berbulan-bulan, hampir ada 1 tahun aku dulu itu memakai ban seperti ini. Yang penting kita itu biarpun banyak seperti ini, kalau kita bisa ngemong ban itu aman lah. Karena memang untuk ban biarpun bagus tidak jadi patokan. Yes. Seperti yang aku alami lah, biarpun ban baru kalau memang kita itu nasibnya lagi jelek, ya jelek bye. Jadi ini aku bikin video dari sisi lain sama menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Kalau untuk ekspedisian itu tidak harus Canter atau Isuzu yang bagus. Itu semua truk bisa, karena untuk truk tepak pun yang pergi ke Bali juga ada loh, yang bawa batu juga ada. Cuman aku malah belum sempat ketemu, belum sempat bebarengan ya. Kapan-kapan kalau pas masih ke Bali bawa batu aku videoin juga. Semoga saat ini masih ke Bali membawa tepaknya, masih bawa batu juga. Kalau untuk muatan lancar ge? Alhamdulillah. Yang penting kan relasi. Nah, tapi yang penting kan relasi ge, pinter-pinter golek muatan. Kalau kita punya kenalan, punya teman di perjalanan, saling ngasih muatan. Saling ngasih muatan. Karena aku juga bulan kemarin sebulan yang mangkat pindu tok ulai. Mangkat 2 kali tok. Yang penting dapat hasil. Nah, yang walaupun penting dapat kita perih. Ampun perih. Wes niki oke kancane kok nak perih iki. Demi orang yang rumah. Nah, demi anak istri yang penting kita jalan, armada tetap ngelinding. Jadi yes, seperti inilah. Kita di luar kota itu banyak banget macamnya. Yang penting armada sehat, konco oke. Apalagi untuk saat ini kita udah ada HP, kalau ada apa-apa di jalan kan juga sudah enak. Ini sama seperti punyanya Mbah Dul yang dulu pertama kali mengajari aku luar kota. Dia kan luar kota, saat ini dia tidak menggunakan Canter ataupun Isuzu, dia malah menggunakan Dutro yang X Power. Jadi kan sama-sama seperti ini. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Buat rekan-rekan sopir semua, yang penting yakin. Tak usah ambisi harus mobil baru. Yang penting dapat uang. Nah, nggak usah pekewo, rasa izin. Rasa isi. Kita itu sama-sama. Ya, sama-sama di jalan. Di atas enggak di bawah, kita itu sama buruh. Nah, nggih lurus. Yang penting kita tanggung jawab sama yang punya barang, sama yang punya mobil juga gitu. Jadi seperti itu tadi sedikit video dari saya buat referensi teman-teman semua yang mungkin memang pengen memiliki armada, pengen punya armada sendiri untuk luar kota. Itu semua armada itu bisa, tergantung dari relasi kita nggih, kanca-kanca adat wing nggih. Jadi seperti itu. Mas Audi mikir angsuran untuk teman-teman. Angsuran itu bisa dipending kalau enggak bisa bayar. Disemayani. Semayani, tapi untuk aku yo ora wani, Dik. Kula ora wani. Sik wingi wegah mumet. Ora wani. Aku enak pegang si Black Sweet aja lah. Nggih Pak Ridho, terima kasih sudah diperbolehkan mereview armadanya. Aku review apa adanya ya. Tadi aku udah bilang minta izin enggak apa-apa, karena memang untuk berbagi buat teman-teman semua. Wes sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.